Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan tak lupa bersyukur. Hari ini Bu De bakalan mindahkan tanaman terong ini teman-teman. Ini sudah tua bibitnya. Dan ini tomat. Karena puasa kemarin ya, nggak terawat bibit tomatnya. Seperti ini teman-teman. Semoga kalau sudah dipindahkan nanti di pot akan lebih subur ya. Ini Bu De menggunakan pupuk organik teman-teman. Sudah selesai nanamnya teman-teman. Tomatnya tinggal dua, yang satunya patah. Semoga ini bisa tumbuh subur ya. Ini satu polybag dua teman-teman, karena polybagnya gede amat. Besar sekali polybagnya. Ini Bu De biarkan di sini di tempat teduh ya teman-teman. Kalau nanti kalau memang udah benar-benar tumbuh, bakalan Bu De pindah. Sekarang Bu De bakalan petik sawi teman-teman. Buat sayur. Nah. Ini sawi. Di sana juga ada teman-teman. Ini rumah semut. Jadi Bu De bakalan ambil ini ya teman-teman. Bu De cabut aja lah di semut bawahnya teman-teman. Baru kita potong. Sekarang yang ini. Ini lagi kita cabut aja ya teman-teman. Ya Allah, banyak semut hitamnya. Dan yang ini sayang mati nih teman-teman. Tak apa sebabnya mati. Kita ambil yang di sini lagi teman-teman. Nah, ini hama teman-teman. Hama sayuran, tapi ini bisa untuk makan bebek ini. Nah ini sawi. Kalau Bu De bilang ini namanya sawi manis. Kalau teman-teman bilang ini sawi apa, dan ini ada sedikit tomat tinggal purcilannya. Ini kalau di Medan namanya ringgi-ringgi teman-teman. Sisa-sisa.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga video-video Bude bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk bercocok tanam di sekitar rumah ya. Bisa di belakang rumah, di samping rumah, atau di depan rumah. Bisa di pot atau di polybag. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Wow, segar.